Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Imam BLM 2 Tutorial yang membahas seputar unlock security all device. Dan kali ini kita kedatangan lagi HP Oppo dengan kasus terkunci sandi. Dan sini ponsel terkunci, coba lagi dalam 115 detik. Dan kita coba cek di belakang HP-nya. Di sini ada Oppo dengan tipe CPH2185. Dan setelah kita cari di Google, ternyata CPH2185 itu adalah Oppo A15. Dan langsung saja kita eksekusi dan tonton tutorialnya sampai selesai. Di sini saya akan menggunakan dongle namanya MRTK yang pernah saya review kemarin. Dan kita langsung saja colokkan di laptop. Setelah ketampilan laptop, kita buka toolnya. Kita pilih run as administrator. Dan setelah toolnya terbuka, dan di sini langsung saja kita pilih Oppo. Untuk modelnya kita pilih Oppo A15. Dan untuk portnya kita pilih auto saja, dan di sini ada perintah klik start dan hot volume up and volume down ya. Jadi di sini kita disuruh untuk menekan tombol volume atas dan volume bawah secara bersamaan, dan langsung kita colokkan kabel datanya. Dan di sini kita pilih format unlock ya. Setelah kita colokkan dan langsung terbaca oleh toolnya, langsung diproses. Dan all is done. Setelah all is done, kita langsung ke tampilan HP-nya dan kita hidupkan lagi. Kita tunggu proses booting-nya sampai selesai, karena di sini setelah di format menggunakan tool ini, maka untuk bootingnya ini agak lama, dan kita percepat. Setelah ketampilan seperti ini, karena di sini HP-nya adalah HP Oppo, jadi kita tidak akan eksekusi FRP-nya dengan senam jari, melainkan kita akan menggunakan kode rahasia ya. Ini khusus atau berlaku untuk HP Oppo ya. Sini kita ketik bintang pagar 813
dan pagar. Jadi kita tunggu setelah ini 1, 2, 3 dan HP-nya sudah kembali normal. Jadi untuk kasus FRP hanya menggunakan kode rahasia, dan untuk HP lainnya tidak bisa seperti itu ya. Jadi untuk tutorialnya terima kasih karena sudah menonton, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.